Halo, itu bukan gue yang scam anjir. Lah jadi siapa anjir? Ya bukan, kalau bukan lo yang scam ya Grotopianya. Alright guys, welcome back with me di video Grotopia lagi cuy. Oke guys, jadi hari ini kita bakal bermain Grotopia pastinya, tapi kali ini kita bakal melakukan suatu hal yang ilegal ya. Ini sangat berbahaya guys, tapi ini cuman prank gitu loh. Cuman ini tidak boleh ditiru ya guys, dimana saja ya, oke? Okay? Yes. Jadi guys, hari ini kita bakal ngeprank Peter W cuy. Dan ngepranknya kita bakal mencuri ya, mencuri barang dia cuy. Aku sebagai temannya, jadi aku banyak akses di word dia cuy. Banyak akses di word dia, jadi aku bisa ngambil apa aja yang aku mau. Prankable ya, prankable, oke? Okay? Dan sekarang kalian lihat set aku udah seperti scammer bukan? Iyalah, set scammer ini udah. Oke, okay, jadi sekarang aku bakal memperlihatkan apa yang bakal kita scam. Oke, guys, aku udah di World Peter W cuy, dan di sini rame ya wordnya. Gak seperti word saya. Lihat word dia 33 sosial. Nah, kita coba ke Vin Oscar. Apakah ada sosial? Gak ada cuy, gak ada hashtagnya ya. Gak ada hashtagnya bro. Ini aku bakal buat kategori. Gak ada kategori, kayak mana bisa sosial? Nah, gini kan ada kategori. Nah, oke guys, silakan di rate ya. Supaya sama weh, kayak punya Peter. Oke lah guys, mari kita kembali ke topik. Di sini aku kayaknya bakal buka chat. Oke, kita bisa lihat di sini fosilnya sangat banyak sekali, bro. Baru aku kepikiran konten ini gara-gara kemarin ya, ada yang komen ya. Kemarin ada yang komen, "Bang, scam prank Peter Roy, Bang." Dan terus kemarin aku baru harvest fosil dan fosilku baru habis, bro. Enggak ada fosil lagi gitu loh. Jadi marilah kita scam dia. Nani? Dan nanti kita bakal kasih tahu dia dan bakal cari tahu gimana reaksinya sih. GG fosil, dia enggak tahu ya kalau aku lagi nge-scam. Anjir. Gigi fosil katanya cuy. Oke, satu udah jadi. Ini kita gak boleh gagal ya cuy, karena ini punya orang cuy. Kita cuma scam prank doang, bukan scam beneran. Anjir. Ini entah berapa tahun dia gak collect ini guys. Sumpah dah, banyak banget ini. Ah. Eh, what the f? What the f? Oh my god, sorry dah Peter, sorry Peter. Satu hancur guys. Wah, lama bedah. Ah! Got it. Anjir, tiba-tiba keluar sendiri, jir. Kenapa sih ini guys? Kenapa keluar mulu dah gua? Kayak nggak boleh taruh di sini deh. Oke, coba taruh di bawah ya.
Bro, what the hell? I think this is ngebug, guys. I don't know, guys. Mungkin aku bakal cek di word lain ya, di kapak ya. What the hell, bro? Oke, nice. Baik guys, jadi ini nanti aku bakal kembaliin ke Peter ya, dua ya. Bakal ku campur langsung aja, cuy. Langsung aja ku campur gitu loh. Jadi nggak usah ribet ya. Oke, sekarang kita bakal kembali ke Peter W, cuy. Let's go, man. Baik guys, di sini aku udah ada dua ya. Dua polis yang tadi ku hancurin, berarti udah lunas utang ya, nggak ada utang lagi cuy. Ini bakal ku campur langsung, dan di sini di bawahnya bakal aku tutup guys, supaya aman ya dari scammer gaming cuy. Oke guys, jadi di sini aku harus memakai sempak anti ambil cuy, itu jangan lupa ya, ini nggak boleh lupa cuy. Sempak anti ambil itu sempak yang tidak boleh kita lupakan. Sumpah guys, ini kalau Peter tiba-tiba datang ke sini sih nggak lucu ya. Semoga dia nggak datang ke war ini secara tiba-tiba gitu loh. Oke deh guys, di sini aku bakal langsung aja hancurin dulu semuanya. Aku udah pakai sempak anti ambil. Ini aku bakal langsung hancurin. Banyak badan sumpah. Mungkin aku bakal fast forward aja guys supaya kalian nggak terlalu lama nunggunya. Oke, let's go man. Oke guys, akhirnya selesai juga. Gua ngantuk banget sumpah dan ngebreaknya ini. Oke lah, sekarang bakal langsung aku beras dulu. Mungkin ini bakal kurang. Coba komentar di bawah guys, apakah Peter bakal marah atau Peter bakal mengira ini prank doang. Coba guys komen di bawah ya. Aku juga nggak tahu gimana reaksinya sih, karena aku udah berusaha untuk lama-lama sekali buat kayak gini cuy. Jadi nggak terlalu ketara ya. Oke guys, aku bakal beli ya guys ini ya, 200 ya. Let's go man. Oke guys, jadi ini langsung aku bakal collect aja guys, dan aku bakal lepas dulu sempak anti ambilnya cuy. Oke guys, langsung aja kita ambil. Oke, ada 4 5 6 Oke guys, di sini ada 235 fosil ya guys. Anjir, gila banyak banget ya. Satu word doang ada 200-an lebih cuy. Gila cuy. Oke, sudah selesai bro. Man. Sekarang mari kita bersihkan ininya, dirtnya. Semua udah selesai guys, aku tinggal pindahin dulu di war aku ya. Kita pindahin dulu di war aku. The next day. Alright guys, kembali lagi sama saya hari ini cuy. Ini udah hari berikutnya ya. Kita kembali lagi di konten dimana kita ingin nge-scam prank Peter cuy. Scam pranknya ini adalah scam prank fosil yang kemarin udah kita harvest selama 2 jam coy. Sumpah dah, itu aku harvest 2 jam bro. Man. Jadi guys, kan kemarin aku udah harvest 2 jam tuh. Aku bilang aku bakal tunggu sampai dia selesai kuliah ya kan. Tapi guys, kemarin gak sempat ya. Habis selesai kuliah dia langsung ngajak main Valorant cuy. Jadi gak sempat untuk buat ini gitu loh. Peter, bolehkah aku pinjam fosil lu beberapa? Soalnya aku pengen buat konten. Dia pasti ngasih, cuman dia nggak tahu kalau fosilnya udah dicuri sama gua cuy. Oke guys, jadi aku bakal kasih kalian lihat di sini chat aku sama Peter ya. Kalian lihat ya, aku bakal chat dia. Oi Peter, boleh pinjam fosil gak? Cepat balas dia guys, berarti dia lagi nggak apa-ngapain ya berarti ya. Ambil aja beberapa free anjay, sumpah dah. Yang bener router, yang bener lu. Ya emang mau ambil berapa? Mau pinjam 20 fosil yang udah di brush. Ada gak untuk buat konten? Mana ada anjir, banyak kali.
Mana ada apanya? Ada 235, bro. Dari mana enggak ada, weh? Dari mana enggak adanya nih? 235 apa ya dia semua, cok? Oke, ter. Jadi aku mungkin bakal screenshot ya, bilang enggak ada. Enggak ada, ter. Pura-pura, guys. Anjir, dia enter, guys. Guys, dia enter. Kita lihat reaksinya, cuy. Dia pusing, guys, sumpah, guys. Anjir. Jangan dirimu aja lah. Lihat dia ngomong apa, cuy. Oh, hilang. Lah, mana gua tahu. Serius lah. Sisa satu anjir. Aku butuh 20. Bisa hilang apa kalau kelamaan? Ya enggak lah, namanya gua scam, gila gimana sih? Oh, udah lah anjir. What? Dia ngambek apa, guys? Dia ngambek apa, guys? Sumpah dah. Ini aku cuman siapa yang telepon? Halo? Ah. Bukan lu ambil. Apa? Bukan lu ngambil. Bukan. Serius? Iya, bukan anjir. Guys, di telepon Peter, guys. Ah, gila, guys. Di drop sampah. Di drop WL anjir. OMG teh. Sabar guys, ini kita lagi ada masalah. Lagi ada masalah, guys. Halo? Halo, itu bukan gua yang scam anjir. Tanya siapa anjir? Ya bukan lu yang scam ya, Grotopianya. Mas banget anjir. Ini gua lagi chat moderator ya nih. Bisa hilang apa? Oke lah, ini lu boleh on dulu gak? Bentar, mau bentar. Apa? Ini ada yang mau donate nih karena lu kehilangan apa? Fosil. Sabar. Ke VO Pro dulu. Dia juga bisa scam aku, guys. Dia ada as juga ya. Aku coba.
Pilih gua. Selamat, Anda kena prank. Anjir, dia udah lapor mau dong. Gila, buru-buru banget ya. 200 fosil hilang. Gila guys, gua gak nyangka ya dia bakal langsung lapor mod gitu. Dia gak nyangka juga kalau aku yang nge-scam gitu. Dia gak duduk aku, Ci. Jangan marah-marah, bro. Pertama, dia telepon aku tiba-tiba. Kedua, dia langsung chat sama mod supaya minta tanggung jawab gitu. Kenapa bisa hilang gitu barangnya. Terus ketiga, dia gak expect kalau bener-bener aku yang ambil gitu. Dia percaya kalau aku gak ambil gitu. Aku pun heran, cuy, kenapa dia percaya. Padahal di atas cuma aku doang sendiri, gak ada orang lain lagi, jir. Mungkin video sampai sini dulu guys. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan di komen. Mungkin nanti aku baca-baca dari komentar kalian, ada ide-ide yang cemerlang untuk scam prank seperti ini. Agak seru sih, cuma agak serem ya nanti kalau langsung dicap sebagai scammer gimana. Itu cuy, itu serem banget ya kalau kayak gitu ya. Untung dia gak kayak gitu orangnya, cuy. Jadi thank you banget buat kalian udah menonton sampai di sini ya. Jangan lupa subscribe kalau belum. 100.000 subscriber kita bakal bentar. Scammer. Gigi anjir. Mana ada? Anjir dituduh anjir. Enggak ada cok, serius. Anjir dituduh aku scam lagi dong. Gak ada cok. Gak ada anjir. What the Gak guys. Ini katanya aman, udah gua lapor mau lu scam. Anjir dah langsung off dong. Ini siapa anjir? Peter WJRX. Jangan lupa subscribe kalau belum subscribe. 100.000 subscriber aku bakal mukbang 20 burger di depan kamera, oke? Okay? Oke guys, terima kasih buat kalian sudah nonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, cuy. Bye bye. Peace.